ini aja ya. Kemudian hari ini untuk tiket masuk sini. Dan ini dia. Di sini juga ada Togendai. Di sini adalah Togendai. Tokwei Hakone. Halo guys, kembali lagi bersama Amoy Vlogger Japan. Dan kali ini Amoy sedang ada di Togendai. Ini kita lihat, kita naik ropeway ya, aja juga sightseeing cruise-nya ada di sana. Dan ropeway-nya di sini guys. Jadi nanti kita ke bawah dulu, kita ke lihat kapal feri atau perahu sightseeing cruise-nya di bawah. Itu dia, kita naik elevator. Di sini ada juga macam-macam apa ya, semacam penglihatan lah. Dan ini seperti ini tampilannya Hakone Sightseeing Cruise. Kalau maaf ya kalau sebutnya salah. Dan itu dia perahunya. Bagus banget ya. Dan banyak terkenal di TV-TV. Dan mengelilingi ini ya, danau ini. Dan di backgroundnya ada Gunung Fuji ya, sebelah sana ya Gunung Fuji. Jadi bisa dilihat ini adalah Hakone Cruise. Jadi kapal ini hanya mengelilingi danau sekitaran sini aja ya. Kemudian di sini juga ada bebek-bebekan yang bisa mengelilingi danau ini ya, sekitaran sini ya. Kemudian di sini ada ropeway. Nah, dari ropeway ini kita bisa melihat pemandangan ya. Jadi tengahnya itu ada gunung Kajang. Kajang itu gunung meletus. Jadi kita bisa melihat kawahnya. Jadi masih ada asap-asapnya. Kemudian bisa ngelihat danau ini juga kelihatan Gunung Fuji dari atas sana. Oke. Kita lihat ke sana nanti gimana ini. Dan kita lihat lagi ke sana. Ini bagus banget ya kapalnya. Ini kapalnya terkenal banget, banyak di film-film ya. Ada di film-film Jepang, film-film Barat juga kapalnya terkenal. Oke, next terus ke ropeway. Dan untuk tiket masuk ke Hakone Sightseeing ini ada harganya untuk dewasa itu 1.200 yen ya. Kemudian anak-anak 600 yen. Dan pulang pergi ternyata sekitar 2.220 dan anak-anak 100.000. Oke. Okay. Dan ropeway. Oke. Dan untuk tiketnya naik ropeway ini ada tiketannya ya. Jadi kita mau sampai mana terus ada tiketnya, ada satu kali jalan atau enggak pulang pergi. Ya, untuk yang satu kali jalan nanti di tengah-tengah kita jemput mobil ya. Tapi kita sekarang mau transfer ya, paling jauh ya, yang sampai ke Tonjan itu sekitar 2.800 untuk dewasa, dan anak kecil di bawah 6 tahun itu gratis. Jadi kita dua orang dewasa aja. Dari sini atas rope ini bisa melihat Fuji Sang lagi ya. Itu dia Fuji Sangnya. Di dalam rope ini enak banget ya, kita doang yang naik ke sini. Bisa bisa lihat Gunung Fuji tuh. Nah, ini stasiun pertama, kita bisa berhenti di sini atau lanjut. Jadi kita lanjut lagi ke yang paling atas ya. Jadi kita nggak turun di sini, kita lanjut ke yang paling atas. Ini namanya Ubako. Namanya Ubako. Ubako. Hakone Ropeway. Apa namanya tuh? Ubako. Itu dia Gunung Merapinya. Nah, itu meletus sana ya.
We will reach Owakudani Station in approximately 8 minutes. On clear days, you can see majestic Mount Fuji on the left. Dan ini dia, kawahnya ya. Jadi di sini tuh sangat bau-bau banget, belerangnya bau banget. Dan kita nanti akan ngelewatin itu lagi, ngelewatin kawah ini yang belerang ini. Jadi kita nanti akan naik ropeway lagi ke bawah ke sana. Jadi ini kita udah sampai di puncak tertengah, di tengah ya, sebelum Sonjan. Di sini juga pemandangannya bagus, bisa dilihat di sini tuh uapnya lihat, ini lubang-lubang apa ya, gunung merapinya di lubang-lubangin ini kan biar nggak meletus ya. Terus nanti kita naik rope ini lagi dari sini ke bawah ke Sonjan ya. Oke, kita terus naik rope juga. Di sini ada macam-macam ya. Di sini juga ada kayak semacam oleh-oleh juga. Di sini ada banyak. Oke, udah kita pulang. Pulang, bye. Enggak pulang, naik saja. Iya. Koyo no go ga hayakatta nda. Ah, 10日 saka makarareta no onsen no.